hari kemerdekaan 2 hari yang lalu kan. Jadi dalam arti lain kata, merdekakan diri. Merdekakan diri daripada keadaan yang tidak segan. Contohnya pening kepala. Sebab individu mulai pening kepala ini nampak serius, nampak muram ya. Jadi anda urut gini dan anda boleh urut leher. Ah, ini yang pastinya mencetuskan soalan yang besar. Uncle, kenapa dia urut leher? Sebab minda yang kreatif, sebab kata bahasa Indonesia, bila dengar pernyataan dia akan tanya-tanya. Urut leher sebab kita tidur. Tidurnya enggak sama saya di rumah. Di rumah cukup-cukup selesa, tidur di atas tilam, ada bantal. Betul kan, Dek? Tuh. Ada bantal panjang yang boleh peluk-peluk lagi. Betul. Tapi kali ini tak ada bantal panjangnya. Suka atau tidak, mau atau tidak, tidur dan kadang duduk. Sorry ya, Uncle bukan nak belakangkan kalian ya. Bukan Uncle belakangkan kalian, Uncle cuma tunjukkan caranya. Ah, sangat mudah tengok adik saya. Itu caranya. Okey, mari dong. Kongsi. Ini sapu di pulut, Dik. Sapu leher, ya. Mari kita nikmati. Ini akan sapu di bahu. Sapu di pulut. Kak, ya mari, Kak, ya. Okey, Kak Arwah Slapin. Okey. Kak, mari, Kak. Kakak sapu di bahu sapu gini. Okey, adik mari adik. Wah, kita rapat lagi dia. 1,500 Tapi kalian yang hebat. Kenapa? Sebab kalian meletakkan diri sebagai seorang pengguna yang bijak. Individu yang menghadiahkan diri aromaterapi ini bukan jalan-jalan. Kurang bijak memang. Sebab kenapa ya adik bukan anggota tengah? Kenapa anggota katakan bijak? Sebab dunia ini adalah aromaterapi. Apa yang kita hidup ini akan masuk ke hidup kita adalah rumah penawar. Ya. Nah, tengok kawan-kawan yang baik hati, pengguna-pengguna bijak menghadiahkan kepada Uncle aromaterapi. Menggunakan duit. Alhamdulillah, kita mesti bersyukur. Friend, Uncle juga syorkan kepada anda, friend. Harapkan masuk dalam bank itu. Aromaterapi. Benda ni sebenarnya saudara bukan sekadar keperluan. Tapi kita lihat daripada sudut keselamatan saya pengguna. Sebenarnya kita hidup begini. Jadi benda yang dihidup ini sudah masuk, sudah pasti masuk rongga hidung akan meresap pergi sistem tubuh badan, betul? Jadi kalau terapi, artinya dia sesuatu yang beri faedah, memberi manfaat. Tak ada bahan kimia, itu paling penting. Kita hidup begini pun, kalau orang suruh dia akan kata merayau. Kalau orang baja dia akan kata hab ataupun ahab. Dua istilahnya. Jadi kita pakai begini, ahli keluarga pakai pun semuanya selamat. Hadiahnya hanya RM10 saja, saudara. Dengan RM10, sejuk kan? Dia lebih panas, itu hot. Yang sejuk ini, saudara. Yang sedang ini. Sejuk. Ini kan yang tadi tuh. Ah ini yang sedang. Ini yang sejuk kah? Ini sejuk. Ah sejuk lah bagus. Ya, berhibur kita dengan lagu. Wah. Okey saudara, terima kasih. Yes. Ya. Bagus saja. Semua boleh gunakan juga keluarnya. Dia pun ada pakai apa yang masuk. Okey. Sebelah, sebutkan. Kakak, awis sudah.